Salam sejahtera, kita bertemu lagi di channel ini dengan satu lagi kenyataan di mana Fiza Omar terjah sekolah jumpa anak reaksi Mariam undang sebab. Perkongsian video pelakon Fiza Omar melawat anak perempuannya di sekolah mengundang rasa sebab dalam kalangan netizen. Kata Fiza atau Wan Hafiza Wan Omar kehadirannya ke sekolah anaknya itu, yaitu Wan Mariam, bagi mengubat rindu setelah sekian lama mereka tidak bertemu. Datang buat kejutan kat Mariam, nak tunggu ten lama sangat. Jadi Abejo datang jenguk Mariam kat sekolah, dapatlah jumpa kejap. Mariam pun gembira sangat jadi datang, katanya. Fiza berkongsi momen tersebut melalui hantaran video di TikTok miliknya pada Sabtu. Dalam video berkenaan, Mariam dilihat begitu teruja dan tidak henti memeluk ayahnya untuk melepaskan rindu. Malah, kanak-kanak itu dilihat berlari mendapatkan Fiza yang sebelum itu mengintainya dari luar tingkap kelas. Dalam pada itu, Fiza memberitahu dia akan cuba mencuri masa melawat anaknya sekiranya ada urusan kerja berdekatan sekolah Mariam. Tiap kali Abejo ada kerja kat area sekolah Mariam, memang akan singgah sekejap jenguk dia dari jauh pun jadilah, ujarnya. Sementara itu, netizen di ruangan komen rata-rata meluahkan rasa sayu melihat momen anak beranak berkenan. Malah ada yang menguji sikap Fiza, sedihnya. Ujian buat anak-anak dari broken family, meleleh air mata saya. Walaupun ibu bapa saya berpisah, tetapi ingatlah kasih sayang jangan sesekali diabaikan. Sedih tengok wajah Mariam, komen netizen. Untuk rekod, Mariam merupakan anak dari hasil perkawinan Fiza bersama Mawar Abdul Karim pada November 2013, namun bercerai pada Julai 2019. Fiza kemudian mendirikan rumah tangga dengan Fazira Nazri Azrai pada 21 Oktober 2021 dan dikaruniakan dua orang cahaya mata. Itu saja info hari ini, sekian dan terima kasih.